Ini Hazim. Dia merupakan seorang pelajar di sebuah universiti tempatan. Ini adalah kelas Hazim. Ada yang bermain telefon pintar, tidur, bersembang. Ada yang makan juga. Tetapi Hazim merupakan seorang pelajar yang berdisiplin dan beretika. Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif merupakan kelebihan Hazim. Nilai dan atribut yang dimiliki Hazim dapat membantunya menjadi seorang pelajar yang berjaya. Dengan sistem ini, memang sangat mudah bagi penemu juga untuk menganalisa pencapaian Hazim. Tahniah Hazim. Win.